Atau lu tanya kejaksaan, buset. Kayaknya semua-semua nanya ke gue. Kenapa gak sekalian nanya? Ini ada bencana apa di Indonesia gitu sekalian. Aduh, biarin aja deh. Gak peduli, udah. Lip serum ada di Jayapura gak sih dia? Ada lip serum di Jayapura ada. Kok gak ngomongin si Nindi lagi? Mau ngomongin apa? Semua udah diomongin. Semenjak ada Aska sama Arka jadi kurang si Loli. Astaga, netizen sampai segala anak gua diurus. Buset. Sekarang kan gak mau dicerai. Aduh. Kalian nonton tuh Langit Entertainment. Beli kuota. Nonton Langit Entertainment. Kalau nyebut nama Niki doang atau Nikita, yang namanya Niki kayaknya ada 100 juta orang deh di Indonesia atau di luar dunia. Kalau dia nyebut Nikita Mirzani, the one and only celebrity, the famous celebrity in Asia, nah baru. Kalau cuma bilang Niki, Nikita, it doesn't matter. Yuni Shara meninggal. Masa? Tuh kata emang benernya Yuni Shara meninggal. Ih, gila ya netizen ini bener-bener deh. Astagfirullahalazim. Udah gila-gilanya. Netizen tuh kenapa sih kalau apa-apa tuh nggak di-sharing gitu loh. Apa-apa tuh dicerna. Jangan main gejeblak-gejeblak aja. Oh, yang kakeknya sakit cepat sembuh. Biar dia tolong ambil handphone Eka yang kecil deh. Enggak di sana di meja sana. Obat dietnya ada di Malang, ada. Oh, sharing lagi. Saring, iya. Harus disaring kok di sharing. Saring sebelum sharing. Ya, yeah, true. My bad, salah. Let's see how it... Jangan ngurusin harta orang. Urus harta masing-masing aja netizen. Hidup kalian udah teratur belum? Hidup kalian udah oke belum? Jangan urusin harta orang. Sini jam 6:30. Iya. Apa? Yang si Mail WhatsApp gua. Apa? Peongnya tadi ceritain Jepura. Uh-huh. Dia pernah minta sama kita, cuma dua ribu Feb. Masa? Kan Mail WhatsApp. Kak, peongnya Jepura sama Jepura pernah foto menyentuh tahu dia bayang dari mana? Choi ya? Maksudnya itu cewek yang bisa Jepura waktu itu sama kita yang mana Feb? Choi. Ada. Coba cus. Coba, itu ya.
Menggila. Takut deh. Gila kali ya. Jadi gue tuh lagi demen sama berita ini. Cewek yang di Jayapura istri ngebunuh suaminya, dibilangnya katanya kecelakaan ya. Nah gue lagi demen tuh, lagi demen ngeliat-liatin dia tuh. Kan ini krimnya bisa untuk umur 40, 50, 60, 70 bisa semua. Tuh kan banyak yang di PHK pada minta kerjaan. Mendingan itu putar otak, cari kerja supaya hidupnya sejahtera. Enggak sih. Kenapa kau? Si orang lain itu kayak ketekotek dia aku kan. Oh ya Oli. Makanya jangan genit. Kok udah takut loh, Mak? Kata Mayo, ceweknya pernah foto sama kakak. Iya makanya, coya. Iya kak, selingkuhnya konspirasi tahu di Jayapura. Iya serem ya. Mak minta itulah. Apanya? Minum air putih. Oh iya masak nasi kan, bukannya tadi kita dibungkus nasi ya? Ini aja masak di sini, Mak. Tinggal nasi tadi. Allah. Masak sih? Masak di sini, Mak. Masak sini aja lah. Dicuci dulu berasa yang bersih, Mak. Iya. Cuman itu kada. Apa? Itu kan bergerak kan? Enggak mau nyucinya itu. Enggak apalah, tinggal dicuci aja loh. Program video apa? Program hamil enggak boleh. Ih. Bekas telur lah ini. Enggak loh, baru, Mak. Kenapa enggak pakai botol aja sih? Botol besar. Anjing lu gitu ya. Kalau 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 lo, oh, lu sampai berenang lah deh ya, bagus. Apa lu mau buat video buat siapa? Bapak. Hah? Bapak lu minta bikin video. Minta kirimin video. Duh, Alemong, bentar lagi tuh kayaknya deh ya. Sambil berenang deh ya, bagus. Ini nggak percaya. Kalau sebutnya enggak Nikita Mirzani, biarkan. Tidak akan kutanggapi. Sekalinya kutanggapi pun, laporan aja di polisi. Itulah gunanya Pak Polisi, menerima semua laporan masyarakat Indonesia. Manusia kayak apa saya buat malu Indonesia? Seperti apa saya? Coba. Yang bikin malu Indonesia itu kalian netizen. Sampai dapat predikat apa tuh? Netizen terapa tuh? Terjahat terapa tuh? Justru kalianlah yang bikin malu. Udah enggak bayar pajak, rusakin properti negara. Shame on you. Ya kalau nama gue disebut lengkap, rekam aja. Bisa kan rekamin? Gue gak ada waktu. Ya, kalau nyebut lengkap, rekam aja. Nanti kirim lewat DM. Nanti DM-nya bakal dibuka sama admin. Karena gue gak pernah buka DM. Beribu-ribu DM yang masuk soalnya. Iya kalau sebut lengkap, tinggal rekam, kirim ke saya lewat DM, nanti saya suruh admin untuk cek. Thank you.
Bilang sayang gak direspon. Di Turki dingin gak? Panas banget, 40 derajat. Cari ini hamil ya kak? Lah mana gue tahu, lu tanya lakinya lah. Undang Mami Ola ke langit. Iya, sun ya. Pulang dari Turki. Si kerdil hamil juga. Mana gue tahu. Setahu gue sih hewan kerdil atau orang kerdil ya. Ya bisa hamil sih. Kita kan mau makan malam jam 9 loh. Ya cuma si Ian pengen makan nasi, makan teri buatan istri. Oh, dia bawa makanan dari Jakarta. Iya. Lah, kenapa tadi nasinya ditinggal? Cucita. Mana? Dicuci dulu, Mas, itunya nasinya yang bersih. Iya. Udah? Belum bisa ancar beras tadi. Lah, beras kan tadi di sini, Cong. Gimana? Beras kan tadi ada di sini dia lu bawa. Masa beras hilang? Gila kali, segede gitu bisa hilang? Gue rapi. Hah? Gue rapi. Iya tuh gede loh, masa bisa? Lu masukin ke kolong deh ya, enggak? Anjing lu ke kolong. Tadi kan beras ada di situ deh ya. Aduh, ini penerangan segini doang. Apa coba nyalain lampu itu? Tadi ada di sini deh ya, lu gila ya. Nyalain, Mak. Dah. Iya, nyalain aja udah, Mak. Gak bisa balik lagi dia. Dah. Begitu. Dah. Udah. Oh, udah. Coba di sini di lemari. Janganlah dimatiin lagi. Allahu Akbar. Kenapa sih lu? Dah. Dia gila ya? Lu kenapa sih? Stres ya? Takut deh. Banyak orang gila. Buka dong. Masa mau sampai ke situ-situ? Itu enggak ada sebelah ini loh, lemari es. Di koper lu enggak ada ya? Ya anjing. Jangan. Nasi, coba deh lemari sih. Tadi ada di situ kok beras, gila. Kok bisa Hilma Laya? Di sini tadi ya. Lu menggila deh, guys. Coba tanya si Kiki. Di lemari sini enggak, Mak? Mana? Nih. Galinya kecil, enggak mungkin. Ya mungkin aja dong, enggak ada sesuatu yang enggak mungkin. Gua aja tadi nggak punya uang, duit gua jadi banyak sekarang. Nggak ada, coba tanya di kamarnya siapa? Gitu? Iyang di kamarnya si itu abai. Kamar kami nggak ada. Lah kok bisa Ilma di kolong? Gila ya? Gila loh, beras aja nggak ada. Beras bisa Ilma loh, ada tuyul kali. Coba kamar mandi, lemari sini loh. Cek satu-satu lah. Adindut. Di deposit box. Anjing banget. Beras kumas, cong. Gak mungkin, gak ada loh. Itu beras berat banget. Di lemari itu, yang hijau itu, yang di bawah itu? Nggak, bukan lemari itu, Cuang. Hah? Itu biasa. Coba buka, coba cek dulu lah. Hei, kalian ini loh pada... Kemarin, tadi itu kok kemarin? Di tengah-tengah itu. Lu bawa deh ya ke kamar.
kandungan mana sih orang beras lo bawa? Masa hilang kan ikan mas ini beras? Udah dicari sampai ke laki-laki. Itu kamera kecil mana? Kok gak ada kamera kecil? Gue gak bisa bikin video dong nih. Siapa? Kamera kecil pocket yang tadi sama si Abay. Udah dicari di kamar Willy gak ada, di kamar Abay gak ada. Tadi tuh udah dibawa lo beras lo, udah dibawa lo, gue saksi lo. Sampai hilang sih keterak. Di bawah nih, pas pada check-in kan dibawa ke dalam. Berasnya di perut Kadea. Pas keluar nih, yang pasti orang itu menjelaskan, hotel ini, nanana, beras tuh aku taruh di atas koper. Nah, pas kita masuk ke dalam kamar, masing-masing, aku kan ke tengah tuh, ke situ, ke depan halaman. Dia bacot, beras kata netizen. Ada di situ, Kak. Kata netizen, dia bacot katanya. Katanya tajir, makan di luar dong. Ya Allah, gak punya duit. Bagi duit netizen. Ya gimana? Tadi tuh ada di kamar, sumpah aja gue gak bohong. Tadi gue lihat ada beras. I swear to God, I saw it. Ya Allah, udah bismillahirrahmanirrahim. Coba cari di kamar-kamar semua deh. Sama ambil kamera. Bentar, aku coba cari. Cari satu-satu gitu loh. Coba cari pakai, jangan pakai mata doang, pakai mata hati. Ikut mata hati, ikut ayo, nyari. Jadi di sini nasinya itu agak aneh menurut gue. Jadi better gue beli beras di supermarket. Di sini ada yang jual beras Indonesia yang beras kecil-kecil. Kalau di sini berasnya panjang-panjang gue nggak suka. Paham ya Neti? Di sini almost 7 o'clock. Turki jam berapa? Di Turki jam 7 malam. Hampir jam 7. Kakak Rendelano, diminum gak nih kita slimnya? Coba udah turun berapa berat badannya Kakak Ren? Di belakang ibu-ibu siapa Kak Kunti? Saya gak ngerti sama netizen. Berani sekali untuk memaki orang di apa? Di live Instagram. Apalagi yang dimaki saya. Ntar saya SS loh. Tadi udah kulinernya, nanti ada di channel YouTube Langit Entertainment. Habis ini sekarang mau istirahat, jam 9 mau makan malam.
Ada. Ada. Tuh kan. Enggak, memang tadi udah di situ. Cuma kayak dibawa lagi ke situ gitu. Orang tuh enggak nyangka mungkin lebih bertahan. Iam tuh cinta banget sama bininya sampai mau makan teri dari bininya. Iya, enggak dia lapar, Cok. Berapa lama di Turki? 7 hari. Holy Wing lagi gak buka karena lagi PPKM kan. Nanti selesai PPKM baru buka. Mudah-mudahan kalau PPKM-nya tidak dilanjut sampai bulan Agustus. Ya, saya gak terlalu suka dipanggil Nyai, panggil Kak Niki aja. Satu jari kuku. Makanya gimana, Ma? Apa? Dicuci berasnya yang bersih, Ma. Cucinya yang bersih sampai airnya gak putih kayak bedak gitu. Capodaki tulisan gimana? C-A C-A P-P A A O O Capo Capo O Capa C-A P-P A C-A P-P A D-O-C-I-A D-O-C-I-A. This is real. Dubai tadinya tuh saya mau ke Dubai, cuman ternyata sekarang Dubai malah tutup untuk orang Indonesia. Kenapa orang Indonesia dilarang masuk ke Dubai? I don't know. Coba tanya pemerintahan Dubai. Kenapa giginya? Ini kita slim buat ibu menyusui bisa nggak? Bisa banget dong. Sekarang pemerintahan Dubai baru ngeluarin kalau nggak salah 2 hari yang lalu ya bahwa orang Indonesia tidak bisa ke Dubai. Coba cek lagi, lihat di Google. Mau coba nih kita skincare, cus Tiffany, Tasha, beli. Boleh nih kita slim umur 15 tahun boleh. Orang Gibran ini siapa ya? Coba saya cek dulu Instagramnya. Who's that? Coba kita foto dulu.
Okay. Beras. Dah. Siapa nih Gibran Prasetya? Kapan buku jilid 2-nya? Sebentar ya, lagi cari ide. Soalnya kalau bikin buku harus konsen. Di Turki. Kalau minum Nikita Slim apakah harus olahraga? Sebenarnya kalau olahraga nggak apa-apa, tapi kalau mau bentuk badan jadi bagus harus olahraga. Percaya COVID? Percaya, karena adek gue kena dan gue juga kena dan tim gue juga kena. Tapi kalau ditanya sepercaya apa, 50-50. Aku turun 7 kilo 2 botol Nikita Slim. Alhamdulillah Mona Foni Kusuma, thank you ya. Fotomu hilang di WA. Pakai nomor yang satu lagi dong. Good. Niki saya terus, terima kasih Janu. Kalau bebek 60 pakai Nikita Slim yang apakah yang gold kalau mau cepet? Nah, Jonggol. Di Jonggol, Bapak mana? Jonggol. Sebagus itu face mistnya Ria Prawinata. Terima kasih Mbak Ria atau Neng Ria. Nikita Slim, Nikita Lip Serum juara bikin bibir sehat. Terima kasih Ade Izhar. Thank you. Nikita Slim bisa buat cowok, bisa buat cowok, bisa buat bencong, bisa buat lesbong. Sebuat anak kecil bisa semua aman karena dari herbal. Kayaknya gue udah kriap-kriap nih mau tidur karena jam 9 mau bangun buat makan malam. Sampai ketemu lagi ya di live berikutnya besok hari di Balon Udara yang terkenal di seluruh dunia. Jadi kalau mau ke Balon Udara harus bangun jam 2:30 pagi. Jadi kita bisa lihat sunrise. Karena dia terbangnya cuma sehari sekali. Kalau begitu istirahat dulu ya. Nanti kita live lagi bareng. Bye.